udah komen ikutan merdeka. Di setiap generasinya Indonesia terbukti bisa melahirkan putra putri terbaiknya. Ini orang-orang hebat dari Indonesia yang tidak hanya dikenal di tanah air, tapi juga di kancah internasional. Prestasi mereka diakui banyak orang. Di setiap generasi, kecuali generasi kita nih. Kita diakui lah. Diakui sama-sama. Kita prestasi loh. Prestasi? Danang membuat kita bangga sama Indonesia ini, dia bangga Indonesia. Yo! Betul sekali. Bangga Indonesia nggak? Bangga lah, Pak. Torang saya bangga Indonesia. Bangga dong. Boni? Bangga banget, Pak. Om Willy? Om Ben, bangga dong. Om Dudi, yes. Bu, kita semua bangga menjadi Indonesia. Yeah. Itu kenapa juga saya jualan batik, Pak? Karena saya bangga Indonesia. Talenta berbakat di dunia sepak bola itu banyak sekali Indonesia. Ya. Salah satunya ini. Bukan lagi pemain bola kecil. Buktinya Indonesia U15 juara dunia di Gotia Cup 2016. Tuh, keren kan? Sebuah prestasi luar biasa diraih oleh SSB Asyot apa Cinti. Oh, latihannya di Senayan nih. Yang menjadi wakil Indonesia di Gotia Cup 2016 berlangsung bulan Juli ya. Sejak berdirinya PSSI 19 April 1930, baru kali ini Indonesia meraih gelar juara dunia di salah satu turnamen FIFA. Gotia Cup, ini resmi ya berarti ya. Dan Gotia Cup ini adalah kejuaraan sedunia junior terbesar di dunia. Yang sudah berlangsung sejak 1975 di Gothenburg, Swedia. Dan Indonesia menjadi salah satu pemenangnya gitu. Dan Indonesia mengalahkan gak tanggung-tanggung. 11-0. Di pertandingan pertama. Betul. Dan akhirnya di babak final juga menang 3-1 gitu. Melawan tim tuan rumah. Wah, gitu ya. Salah satu pemain Indonesia, Egy Maulana Fikri, itu mencetak 26 gol dari 13 pertandingan beruntun. Lebih hebat dari Just Fontaine yang cetak 14 gol dalam satu Piala Dunia 1954. Push. Lebih hebat dari Miroslav Klose, itu top skor Piala Dunia sepanjang masa loh dengan 16 gol dia ya. Miroslav Klose dari mana tuh, Pak? Dari Swedia. Swedia. Dan Egy Maulana Fikri, si anak Medan ini, terpilih sebagai the most valuable player atau MVP di kejuaraan ini. MVP ya. MVP. Betul. Luar biasa. Ini kan ada kayak gini-gini malah tidak disorot. Iya dong. Iya kan malah jelek-jelek yang disorot. Padahal ini bagus loh. Tepuk tangan kita, dulu. Untung ada kita. Untung ada kita ya, Pak. Iya. Bantu nyorot yang gini-gini nih. Betul. Ya kan? Nah. Nyorot. Nyeret. Iya. Berikutnya ada prestasi, apakah ini kita lihat headline-nya. Raffi Ridwan. Rancang busana America's Next Top Model hingga Michelle Obama. Oh my God. Oh my God. Kita lihat videonya. Mempunyai keterbatasan bukan berarti kreativitasnya terbatas. Raffi Ridwan, anak disabilitas tunarungu, membuktikan bahwa dunia belum berakhir karena suatu keterbatasan. Justru dia bisa membuat bangga Indonesia di umurnya yang baru menginjak 13 tahun. Wow. Sejak lahir gak bisa mendengar, tapi visualnya bagus banget. Emang bakatnya udah terlihat sejak umur 2 tahun gitu. Dari umur 7 sampai 9 tahun aja dia udah ngedesain t-shirt dan karyanya sangat diminati. Terutama untuk diminati bapak ibunya. Wah ya iyalah, disupport dong, Pak. Tyra Banks, model internasional dan host America's Next Top Model secara khusus meminta Raffi untuk menyiapkan rancangan baju untuk acara America's Next Top Model Cycle 20. Wow. Michelle Obama juga dirancang bajunya oleh dia dan ia tercatat sekarang sebagai fashion designer tunarungu termuda dan berprestasi internasional. Tapi ya, sekarang ini banyak orang-orang Indonesia yang di luar negeri mungkin lupa sama Indonesia karena terlalu asik di negeri orang mungkin ya. Iya dong. Nah, ini buktinya, ini kiriman video dari komentar yang ada di luar negeri. Ya. Mereka lagi studi. Menceritakan bahwa mereka tetap bangga Indonesia. Mereka tidak lupa dengan Indonesia. Kita lihat. Hai dokumen, hai Mas Danang, hai Mas Darto. Gue Sisi, gue lagi tinggal di Rotterdam, Belanda untuk sekolah di sini. Walaupun gue jauh-jauh tinggal dan belajar di Belanda, gue tetap selalu bangga sama Indonesia. Buktinya gue selalu bawa
patung ini, patung Indonesia ini, di setiap landmark yang terbaik di Belanda untuk foto. Dan dari Belanda gue mau bilang selamat ulang tahun untuk Indonesia, semoga makin merdeka. Dah. Thank you Sisi dari Rotterdam. Iya, tapi itu Pak topeng bukan patung topeng. Ya Sisi. Iya, iya, iya. Gimana Kakak Boni ketemu Sisi di Rotterdam? Kemarin ke Belanda gimana? Pak, kalau di Belanda tuh lebih meriah juga Pak perayaannya, Pak. Oh iya. Karena ada Tongtong Fair, itu festival untuk orang Indonesia. Banyak orang Belanda yang datang buat lihat-lihat juga. Oh, ada orang pameran Bali, Aceh gitu-gitu di sana banyak. Kebudayaan kita kental juga di sana ya. Di sana. Iya, karena yang dari sana banyak. Yang tua-tua kangen, Pak. Oh. Nah, waktu tiut batik bazar di sana di Tongtong Fair. Iya, itu dia. Ini dia. Masuk. Iya benar Pak. Asik. Saya baru pertama kali Pak. Nih segini sama Balawan Pak. Balawan main gitar depan saya. Oh dia ngajarin ini teknik ini namanya ini main gitu. Ini siapa saya, Balawannya nih? Balawan beneran Pak. Patimura atau? Pahlawan itu. Beneran loh, luar biasa tuh. Tapi Danang, lo tau kan kalau kita gak peduli dong. Gimana Pak? Berikutnya dari Fajri. Oh, iya. Fajri di London. Memuja pulau dan indah permai tanah airku Indonesia. Halo Dokumen, nama gue Fajri Usman dan sekarang gue lagi S2 di Imperial College London, Inggris. Gue bangga banget jadi anak Indonesia dan sejauh apapun gue bertualang menjelajahi dunia, gue tahu kemana akhirnya gue harus kembali. Kemana? Indonesia. Betul, karena sejauh-jauhnya kamu menjelajah dunia, visa ada masa berlakunya. Memang kamu harus kembali. Karena kamu jadi warga negara ya. Iya kan? Dari London kita berangkat ke Jerman. Jerman. Ada siapa ya? Kita lihat yuk. Itu walaupun jauh dia selalu bawa sambal. Iya. Terima kasih Sesa, sukses terus. Rasa Sesa di dalam hati yang tak mau pergi tuh gue. Rasa sesal. Oh, iya. Ngomong-ngomong masalah bangga Indonesia, kalian juga bisa menceritakan betapa kalian bangga Indonesia. Bikin video singkat 30-60 detik, ceritakan tentang kebahagiaan kalian sama daerah kalian. Bisa bikin di lokasi terindah di sana, rekam dengan kamera terbaik kalian, lalu delete. Jangan, jangan. Langsung mention ke Instagram, @thecomment_ pakai hashtag thecomment bangga Indonesia. Tapi sapa kita juga dong, halo thecomment. Halo. Aku lagi di Purbalingga misalnya, aku lagi berdiri gimana? Di belakang apa gitu. Iya. Berdiri di belakang, berdiri di depan, bla 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 gitu. Oke. Okay. Bapak berarti nanti di Ragunan. Rumahku kan di Ancol. Oke, kita tutup saja. Iya. Kita tutup saja segmen kali ini. The Comment ikutan merdeka! Merdeka! Saya pilih nomor satu. Ini siapa yang ulang tahun sih? Indonesia, Pak. Oh iya, sorry. Gotong royong. Memang. Ini adalah selalu kita cerminkan tiap hari. Ketika ada satu yang... Ada aibnya. Ada aibnya, kita gotong royong. Iya. Buka semuanya. Kita bantu semuanya.